Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua subscriber Bandaga Channel Official? Apa kabarnya? Semoga sehat lahir, sehat batin, sehat walafiat, dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, saya akan berbagi tips cara membersihkan komedo dengan menggunakan pasta gigi. Pasta gigi yang saya pakai adalah pasta gigi Colgate ya teman-teman. Sama halnya seperti jerawat, munculnya komedo juga bisa bikin kamu kesal. Selain membuat permukaan kulit menjadi terlihat kasar, bagi kamu teman-teman yang suka memakai make up, dengan adanya komedo, make up tidak bisa menempel dengan sempurna. Hal itu bisa mempengaruhi penampilan dan juga membuat teman-teman menjadi kurang percaya diri. Tuangkan pasta gigi Colgate ke dalam wadah yang bersih secukupnya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Aduk-aduk pasta giginya sampai merata ya guys. Masalah wajah memang tidak hanya dialami kaum wanita, tetapi kebanyakan yang selalu dipusingkan dengannya biasanya adalah wanita. Salah satu masalah wajah yang mempunyai pengaruh serius adalah komedo. Tentu teman-teman akan merasa terganggu dengan kehadiran tak diundang komedo ini. Banyak cara dihadirkan untuk membasmi komedo, baik secara instan maupun alami. Salah satu cara alami ialah menghilangkan komedo dengan menggunakan pasta gigi. Lalu siapkan sikat giginya ya teman-teman. Sikat gigi yang teman-teman harus pakai adalah sikat gigi yang khusus ya teman-teman. Beli aja kalau belum punya yang baru ya guys. Jangan menggunakan sikat gigi yang untuk menggosok gigi ya teman-teman. Kemudian gosok-gosok kepada permukaan kulit ya, yang biasanya dihinggapi oleh komedo. Yang biasanya komedo muncul, dan komedo muncul biasanya di area hidung, di area dagu, dan area-area lainnya ya teman-teman yang ada komedonya. Cara menggosoknya adalah dengan diputar-putar ya teman-teman, 360 derajat. Kelihatannya sepele, tapi komedo seringkali jadi masalah kulit yang membuat teman-teman sebal. Biasanya komedo muncul karena wajah kurang terawat serta banyaknya debu dan kotoran lain yang mengendap di pori-pori kulit. Oleskan atau usap-usap, gosok-gosok dengan menggunakan sikat gigi khusus. Kemudian siapkan kapas kecantikan ya guys. Bilas dengan menggunakan air hangat ya teman-teman. Diamkan selama 5 menit atau sampai mengering. Kemudian bilas dengan menggunakan kapas dan memakai air hangat. Oke guys, semoga tips yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.